Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Teman-teman hari ini sehat semua ya? Ya. Siapa yang sudah selesai sholat duha? Coba angkat tangan. Aku. Itu namanya tunjuk tangan. Sholat duha habis zoom sholat duha dulu ya. Ya. Terus tadi udah pada sarapan semua? Udah. Oke, berarti kita semangat untuk belajar ya. Hari ini kita belajar bahasa Jawa. Oke, bocah-bocah saiki awake dhewe teman bahasa Jawa. Ayo. Tapi bocah-bocah wis disiapke dereng buku roman bahasa Jawa. Sudah disiapkan belum buku roman bahasa Jawanya? Sudah. Iya, yang nggak punya bukunya nanti melihat saja ya, memperhatikan. Oke, pintar. Teman bahasa Jawa. Sudah disiapkan alat tulisnya. Dan aku nggak bawa kok. Sebentar. Siapkan dulu yang belum ada di mengambil alat tulis. Oke. Aku nggak bawa. Kak Fadil kesini lah, ayo. Aku nggak bawa. Udah? Aku nggak bawa, Bu. Iya, yang nggak bawa nanti bisa memperhatikan ya. Nanti bisa melihat recordnya juga. Ini insya Allah bujennya record juga. Nanti semoga tidak ada kesalahan teknis ya. Oke, teman-teman sudah siap semua ya. Sekarang coba dibuka buku roman bahasa Jawine halaman 129. Udah, Bu. Belum. Halaman berapa, Bu? 120. Oh, yang ada tulisan tolong tinolong. Halaman berapa, Bu? Sudah. Halaman tadi berapa? Yang halaman berapa? 29. 129. Halaman berapa? Sudah. Sudah. 129. Halaman berapa, Bu? 129. Halaman 129. Sudah semuanya ya? Sampun. Sampun. Sudah. Nah, ning buku roman bahasa Jawi halaman 129 halaman 129 tadi. Ning kono kuwi ana dongeng nggih bocah-bocah, ana dongeng judule Tulung Tinulung. Sampun ngertos? Sudah tahu? Coba dilihat bukunya, di situ ada dongeng judulnya Tulung Tinulung. Sampun ngertos nggih? Udah tahu ya? Nah, saiki bocah-bocah maos dongeng Tulung Tinulung bareng karo Bu Guru. Sekarang teman-teman membaca dongeng Tulung Tinulung bersama-sama dengan Bu Jenia. Gitu ya. Jadi boleh di-unmute. Kita membaca dongeng bersama-sama. Halaman 129. Yang tidak bawa buku boleh ini ya membaca di share screen-nya Bu Jenia ya. Sampun siap bocah-bocah maca dongeng sareng-sareng. Sampun ya pantan. Sampun. Yuk saiki maos dongeng sareng-sareng. Tulung tinulung.
tolong tinolong. Semut abang ujuk-ujuk tidur saka wit-witan. Semut abang tiba ana ing banyu sendang. Abang tiba. Tulung. Ulangi catatmu. Halaman 129 ya. Tulung pitulung. Nggih, diwaos sareng-sareng nggih bocah-bocah. Suarane sing banter, maose suarane sing banter. Membacanya suaranya yang keras. Ya. Ya. Tulung tinulung. Semut abang tinulung. Ujung-ujung tinulung. Ujung-ujung tinulung. Ujung-ujung Sampun ngeceki setunggal-setunggal bocah-bocah sampun maos nggih. Tadi bujinya sudah ngecek satu-satu, sudah ada yang membaca, tapi masih ada beberapa yang tidak ikut membaca. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Iya. Cocok, Bu, tapi aku enggak tahu. Iya, bisa membaca, Bu. Iya, tadi ya. Sudah lihat, oh ini Mbak Khaira membaca, Mas Tara membaca, Mbak Nisa membaca, Mbak Alisa membaca, terus tadi ada beberapa juga yang tidak membaca, tapi nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, bocah-bocah, diwau kan sampun maos dongeng tulung tinulung ya. Nah, ning dongeng tulung tinulung kui, tokohe ono sopo wae, bocah-bocah.
Semut abang. Semut abang. Burung abang. Semut abang karo manuk kuku. Semut abang karo manuk kuku. Kokoya. Anak kokoya. Empah. Kuya, kuya. Wong sing nggawa bedil kuwi jenenge apa bocah-bocah ning dongeng iki mau? Awongan. Kuya. Pemburu. Awongan. Pawongan sing nggawa bedil ning dongeng wau iku jenenge pemburu. Pemburu. Nggih, jenenge pemburu. Jadi tokoh ning dongeng Tulung Tinulung kuwi ana telu nggih bocah-bocah. Manuk manuk drekuku, semut abang, lan pemburu. Pemburu yang mana sih? Yang mana? Aku ngerjain soalnya enggak? Ya, kita coba mengerjakan soalnya ya, sebentar. Ya. Aku pengen nanya. Disaring. Atau enggak? Bu, aku pengen. Nah, teman-teman, ini Bu Jenny ada gambarnya semut abang, manuk drekuku, kain manuk drekuku, ya. Semut merah dan burung drekuku. Ini gambarnya. Yang ini semut abang, yang ini semut merah, manuk drekuku. Manuk drekuku. Ditulis di mana? Nah, saiki bocah-bocah dibuka bukune sing halaman 130. Di situ bawahnya kan cerita tadi ya. Kalau yang enggak bawah tadi, kalau enggak pakai nanti bisa memperhatikan, nanti bisa melihat pakai rekaman ini, ya. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, bocah-bocah ayo saiki nggih mangsuli pitakon sing ono ning buku Roman Basa Jawi. Nah, nomor 1 nomor siji kuwi soale sapa sing duwe tumindak apik? Sing duwe tumindak apik dek wae. Sinten bocah-bocah? Nggih, sing duwe tumindak apik kuwi manuk drekuku. Lan semut apa nggih? Oh iya. Semut abang juga, nggih, bocah-bocah. Dek wau semut abang nulungi manuk drekuku. Pas manuk drekuku nggih. Manuk sing duwe tumindak apik kuwi manuk drekuku lan semut abang. Lan motang Bu. Sampun. Sampun Bu. Sampun. Nggih. Sampun Bu. Nggih. Saiki nomor kalih nggih bocah-bocah. Sampun Bu. Nggih. Sopo sing seneng menehi pitulungan marang liyan? Ning dongeng iki wau sapa sing seneng menehi pitulungan marang liyan bocah-bocah? Nah, di dongeng tadi siapa nih yang suka memberi pertolongan ke orang lain? Manuk drekuku lan semut abang. Laki ya sama. Iya, isinya sama. Tadi yang nomor satu sapa sing ditulis apik? Wangsulane manuk drekuku lan semut abang. Nomor kali. Ganti TV-nya kan, Sir. Tolongan Mbak. Ganti atau kematikan? Lan semut abang. Ini kembar nggih, bocah-bocah jawabannya sama. Semut. Sampun. Sampun, Bu. Nggih, sampun. Itu bujurnya masih lihat tadi masih menulis. Bunda, aku mau bawa buku bahasa Jawa. Iya. Bentar, masih ada beberapa temannya menulis. Ya, jadi. Opo, opo, opo.
Sepi. Mana terkuku kaget melihat burung. Sebentar deh Bu. Langsung Mbak. Mana ampun enggak. Enggak. Saiki nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Manuk terkukuk kaget naliko krudel. Semut abang. Mana terkukuk kaget Betel muni. Anangeng minise melesat. Bangkui golong-golong nyekeli kuping-kupinge. Sebabe manuk drekuku kaget nalika krungu bedil. Amarga pemburu arep bedil manuk drekuku bocah-bocah. Tulisin, Mbak. Sampun bedilnya tulis. Loh. Ini. Loh. Amarga pemburu. Amarga pemburu arep bedil manuk drekuku. Pemburu arep bedil. Amarga pemburu arep. Amarga pemburu. Lompo. Nggih. Dereng, Bu. Nggih. Ditunggu. Arab. Bedil. Sampun. Iki wes sampun, Bu. Nggih, saiki nomor 4 nggih. Nomor 4. Nah, kepriye anggone semut abang mitulungi manuk drekuku? Nah, kepriye anggone semut abang mitulungi manuk drekuku? Nah, tadi gimana caranya semut merah menolong burung drekuku? Tadi caranya semut apa? Di depan semut. Semut abang. Nggih. Cintan sing ngertos? Siapa yang tahu semut tadi gimana caranya menolong burung drekuku? Semut abang kupingnya sing kelepon semut. Semut abang. Semut abang mitulungi manuk. Nggak tahu. Apa? Melepuh. Dikit. Susah. Nakot. Apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu di bacaannya ini juga ada. Semut abang. Semut abang merambat bajar melepuh kuping. Ter. Semut abang merambat ono Peng pemburu. Semut abang merambat.
Kepriye anggone semut abang mitulungi manuk drekuku? Semut abang. Semut abang merambat anake kupinge pemburu. Artinya itu semut merah tadi itu ini masuk ya, berjalan masuk ke kupingnya, ke telinga, ke telinganya si pemburu itu. Memang jadi sampun, Bu. Sampun, Bu. Yeah, sampun Bu. Sampun. Belum, Bu. Oh, ada yang belum. Belum, Bu. Yeah, dintosi, ditunggu. Dereng, Bu, dereng. Nggih, monggo ditulis riyen. Dan merambat omret jadi kemarin sampun sungai yang hujannya cerita jadi nomor gangsal nomor 5 nomor 5 anangan ditibane semut abang anangan ditibane semut abang tadi semut merahnya itu jatuhnya di mana banyu sendang air kok aku penyu sendang. Penyu sendang. Nggih. Ketemu eng penyu sendang. Kiraan pakai alat. Sampun. Sampun. Sane analiseng. Banyu sendang. Tadi semut merahnya itu jadinya di air sendang. Gimana? Sudah? Bu, alapun. Sendang itu apa? Sendang itu seperti apa ya yang ada di gambar itu ya kayak sungai gitu itu namanya sendang. Kayak sungai danau nah itu namanya sendang. Sampun ket mau. Saiki nomor 6. Air, Bu. Nomor 6. Diwau sarang-sarang soale. Apa tegese tembung merambat ana ing mau? Apa tegese tembung merambat ana ing dene mau? Sopo sing ngertos? Bocah-bocah. Sopo yang tahu? Merambat tulung tinulung itu kan judulnya itu judulnya ya apa merambat kuwi tegese nemplek banjur munggah alon-alon bujine tulis ya. Nemplek banjur nemplek alon nemplek okay. Apa tegese tembung merambat alon-alon? Tegese tembung merambat kuwi nemplek banjur munggah alon-alon. Tadi ya, si semut merah tadi itu nempel itu nempel ya. Nempel di tubuhnya si pemburu, setelah itu dia naik-naik pelan-pelan sampai masuk ke telinganya si pemburu. Kalau diartikan di bahasa Indonesia seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sampun. 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 Oke, ada yang masih menulis.
Sambut. Sampun. Sampun. Tadi nggih, merambat itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu dia nempel, setelah itu dia berjalan pelan-pelan terus tadi sampai ke telinganya si pemburu. Munggah alon-alon ki berjalan pelan-pelan itu ya, naik pelan-pelan sampai akhirnya masuk ke dalam telinga si pemburu. Nah, saiki ya. Nomor 7 baca-baca. Ano drakoko trenyo tegese ukara eng dongeng mau. Nggih, manuk drakoko trenyo. Apa tegese ukara ning dongeng mau? Tegese trenyo apa meneng? Kurang drakoko. Sebentar, saya cari dulu. Tersentuh hati nih. Tersentuh hatinya. Itu namanya ternyuh. Tersentuh hatinya. Tulis. Atau, ya ini udah Bu Jenia tulis. Mana terlalu kesentuh hati nih. Merasa keos alam di apa yang dialami alami emang dia aduh sampun ku cukup nomor 6 yeah. Bocah-bocah manuk drekuku ternyuh. Apa tegese ukara ing dongeng mau? Nah, manuk drekuku itu kan burung drekuku tadi itu ya. Ternyuh itu artinya kesentuh atine utawa tersentuh hatinya itu tersentuh atau ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Nah, itu kata lainnya ternyuh. Atine utawa lombo tawa melu rasake dalam melu kebanyakan yang ngecat jadi susah melu ngerasa ke aduh jangan ngecat dong aku dulu catnya. Merah bu di bawahnya ya. Sampun. Merah burung. Merah burung aku belum. Oh nggih tunggu. Selesai. Mamuk. Sa. Rapi banyak kan? Oke. Sing dialami. Sampun Bu. Sampun. 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 Sembilan tambahkan. Yang ngecat ada 237. Iya itu isi catnya apa saja itu ya? Ya ampun, 99 lebih. Nggih, sampun nggih saiki nomor 8. Catnya ada 237 yang ngecat. Kok ada yang saiki nomor 8 nomor. Aku enggak ngecat. Aku nulis diwaos saran-saran bocah-bocah. Siapa toke dulu mau istirahat sebentar ya, artinya bisa tolong ambilin tokoh dongeng sing sifat kecik tidak baik adalah buaya.
siapa tadi yang mempunyai sifat baik apa? Pemburu. Pemburu. Trekokolang sama bang. Sopo sing duwe? Sopo tokoh dongane iki? Mano trekokolang sama tapang. Itu sifat yang bagus atau yang buruk? Bagus. Ayo Bu Jenia tanya. Becek kuwi sifat sing apik utawa sifat sing elek? Oh, itu elek. Siapa yang tahu? Bagus banget. Bagus. Jawabnya elek. Apa? Enggak tahu. Mas Fadli tahu, Mas Fadli? Baik atau yang buruk? Baik. Sifat sing apik. Nah, jeneng Dik Wau sapa bocah sing duweni sifat baik. Burung manuk trekoko. Manuk apa? Manuk trekoko. Manuk. Lan semut abang. Nggih. Sing jenis sifat becek kuwi manuk drekoko lan semut abang ya. Tadi di dalam dongeng itu si burung drekoko dan semut merah itu sampai tolong menolong. Jadi mereka semua memiliki sifat yang baik. Lanjut. Cari penghapus. Sampun. Pukulon santun. Sampun, nggih. Saiki nomor 9, nomor 9. Ayo diwaos sareng-sareng bocah-bocah. Kepri anggone trekoko semut abang tenging sedang. Ya, kepri anggone manuk trekoko nginggirake semut abang saka tengahe sendang. Nah, ditanya nih, manuk trekoko atau trekoko itu gedong menolong nggareng banjur ditinggalake ana ing ngarepe semut abang. Gimana tadi? Natal gedung dari Sanger Zijal. Ini pak ke anak yang ngarepe semut apa? Anak drekuku Natal gedung. Sanger di kapak ke bocah-bocah. Banjur ditibake anak eng ngarepe semut abang. Nggih, banjur ditibake ana eng ngarepe dadi kemun. Bu, ngarepe itu apa sih, Bu? Ngarepe itu artinya di depan. Ngarep. Jadi bahasa Indonesianya itu burung drekoko metik daun yang kering, habis itu dijatuhkan di depannya si semut merah. Oh, gitu ya.
gitu. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya, manuk dhewe kuku notol godhong garing banjur ditibakake ana ing ngarepe semut abang. Jadi tadi si manuk dhewe kuku itu menjatuhkan satu daun kering ya yang ada di pohon, dijatuhkan ke di depannya si semut merah. Gitu. Hari. Aduh. Kok enggak kelihatan semua? Kering banjir. Masih ada temannya ya, Bu. Kita tunggu dulu. Anak-anaknya juga ada. Kita tunggu Enggak cukup. Kalau enggak cukup nanti bisa ditulis di bawahnya lagi. Atau nanti bisa diganti. Kalau tidak cukup boleh ditulis di buku tulis, tapi nanti tidak perlu dikumpulkan ya. Yang dikumpulin apa? Yang dikumpulkan nanti tugas PBL-nya. Hari ini enggak, PBL-nya belum selesai. Ngumpulinnya kalau mau tanya, Bu. Lagi tombak di sekolah. Oke, sebentar, yang tanya satu-satu dulu. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu ini ya. Sudah selesai semua belum? Sudah. Nggih, sampun nggih. Saiki nomor 10 bocah-bocah. Nomor 10 kuwi soal ayo diwaspadai. Ana ing mau sing kok senengi apa alasanmu? Nah, yang nomor 10 kalian ditanya dari dongeng tadi, tokoh yang kalian suka itu yang siapa? Terus alasan kalian apa? Jadi isinya beda-beda. Semisal nih ada yang tadi sukanya sama semut merah atau ada yang suka sama manuk drekuku. Nah, kalian tulis alasan kalian apa gitu. Aku semut apa? Mempunyai sifat tolong tinolong. Iya, gitu boleh. Semisal nih Bu Jenia lebih suka dengan manuk drekuku. Ya. Lebih suka dengan manuk drekuku. Terus alasan Bu Jenia kenapa? Karena manuk drekuku itu suka tolong menolong. Dia senang tulung tinulung. Contohnya seperti itu. Jadi boleh kalau semisal ada yang lebih suka semut merah, boleh. Ada yang lebih suka manuk drekuku, boleh. Tapi ditulisnya alasannya apa? Tapi jangan pemburu loh. Ya. Atau ada yang suka pemburu nih? Enggak. Nah. Siapa? Mbak Naila suka pemburu ya? Enggak.
Aku suka manuk cerbuku. Iya, oh, boleh. Semisal nih Bu Jenny juga suka manuk cerbuku, Bu Jenny tulis ya. Hanya sifatku. Tokoh yang Bu Jenny suka itu manuk cerbuku. Aku juga cerbuku. Aku juga manuk cerbuku. Aku juga suka manuk cerbuku. Iya, alasannya apa? Manuk cerbuku. Anak cerbuku duweni sifat tulung tinulung. Duweni sifat tulung tinulung. Nggih. Enggak harus boleh. Sifat duweni. Hei, jangan kebanyakan ngecat. Udah sembilan. Tolong. Aku sudah bu. Sampun. Sampun. Sampun bu. Sampun. Sampun bu. Dereng bu. Sampun bu. Nggih, yang sampun ngentosi rencangnya nggih. Nunggu temennya yang lain yang belum. Potong. Sampun. Sampun bu. Daring. Sampun bu. Bu, tadi sinyalnya jelek. Ya, Mbak Haira sudah. Mbak Haira. I. Hairanya ada dua bu. Oh iya, Mbak Hairanya ada dua. Mbak Haira Ibnu Katsir. Haira dua Ibnu Katsir sama dua Ibnu apa? Dua-duanya Mbak Ibnu Khaldun. Haira Ibnu Khaldun sudah semua. Oh, hai. Bu, saya yang mandi Bu. Jangan kebanyakan kecat. Tolong. Aku di serbu aja deh. Sudah ya. Nah, nanti kalau aku yang ketinggalan. Sampun. Nggih, sampun. Kalau ada yang ketinggalan atau yang kurang, nanti bisa chat Bu Jenia ya. Atau nanti melihat rekamannya. Nanti insya Allah nanti siang Bu Jenia upload di YouTube. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Aku mau tanya. Iya, silakan yang mau tanya. Coba satu-satu yang tanya. Yang lain mendengarkan. Tugas PPL-nya dikumpulin di sekolah. Kalau itu nanti menunggu informasi lagi ya. Nanti aku mau nanya. Apa sekolahnya, Bu? Kalau ngumpulin PPL-nya hari Jumat ya di USF. Nanti seperti kemarin yang kalian memegang hasil PBL kalian, kalian pegang kan, kalian lihatkan ke kamera sama kalian senyum, hasil foto. Iya, nanti terus dikirim. Iya, nanti dipakai ini apa? Background itu ya, Twinbox itu. Oh iya Bu. Itu nanti dikabarin lagi grup, nanti dikasih tahu mamah-mamahnya gimana pengumpulannya nanti seperti apa. Gitu ya. Yang penting diselesaikan dulu semuanya. Kalau selesai nanti baru foto. Gitu ada yang tanya masuknya Bu. Bentar tanyanya satu-satu ya. Siapa? Kapan masuknya? Insyaallah secepatnya kita berdoa saja supaya bisa cepat masuk ke sekolah gitu ya. Sabar. Ya, ada yang mau tanya lagi? Jangan YouTube, nanti sinyalnya susah. Gimana? Bu, kapan masuk? Iya,
kapan masuk sekolahnya, tapi yang pasti kita berdoa saja supaya nanti ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi teman-teman bahasa Jawanya. Jadi aku enggak selesai. Ya, nah teman-teman, tadi yang kita sudah belajari tidak perlu dikumpulkan. Kalau ada yang belum atau ketinggalan, nanti bisa WA Bu Jenny ya, ya. Atau tanya ke Bu Jenny, nanti diminta untuk bertanya ke Bu Jenny ya, gitu juga boleh. Atau nanti bisa lihat di YouTube, tapi insya Allah nanti siang ya Bu Jenny bisa upload di YouTube-nya. Gitu ya teman-teman, atau mau berusaha untuk mengisi sendiri juga boleh dibaca lagi tadi yang belum membaca dongengnya. Gitu ya. Ya Bu. Ya. Oke, karena sudah jam 9, lebih 51, hampir jam 10 ya. Ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Oke, tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Pesan Bu Jenny sudah jelas ya. Tidak perlu dikumpulkan. Kalau tadi ada yang ketinggalan nanti bisa chat Bu Jenny ya. Atau nanti bisa melihat rekamannya di YouTube. Insya Allah nanti siang. Gitu ya. Oke, teman-teman tetap jaga kesehatan. Tetap memakai masker kalau keluar rumah. Ini berhubung Jenny di satu ruangan, hanya Bu Jenny sendiri. Jadi Bu Jenny tidak memakai masker. Gitu ya, tetap makan makanan yang sehat. Dan tadi yang belum sholat duha, habis ini sholat duha dulu ya. Iya Bu, aku mau makan dulu. Iya, ada yang mau makan dulu, ada yang sholat duha, oke gak apa-apa. Oke teman-teman, sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Oke, teman-teman, Bu Jenia minta maaf ya kalau tadi ada salah-salah kata. Ya Bu. Iya ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku les dulu ya. Dadah. Aku les dulu. Aku les dulu ya.